Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para santri, para ikhwah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang terbesar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan jin. Beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau adalah tuan dari seluruh keturunan anak Nabi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr." Aku adalah sayyid, tuan dari seluruh manusia, tapi aku tidak membanggakan. Beliau adalah manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai Khalilur Rahman. Beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan satu di antara ulul azmi minar rusul. Ulul azmi dari para rasul, mereka yang diberikan azam yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada hari Senin. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Kenapa Anda puasa pada hari Senin wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian beliau menjawab, "Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Dan pada hari itu aku diturunkan kepadaku wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Yang mana mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya setahun sekali. Dengan mengingat lahirnya beliau yaitu pada bulan Rabiul Awal saja, tetapi mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu. Sejak kecil kita senang dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak muda kita suka membaca sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita membaca sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan mengenal lebih dekat siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau lahir pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun Fil, tahun gajah. Tahun gajah, ketika gajah
pasukan yang dipimpin oleh Abroha. Abroha adalah satu penguasa di Yaman yang menjadi bawahan Najasyi ketika itu, mengumpulkan gajah-gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah ini dijadikan oleh orang-orang Arab sebagai tempat tujuan untuk ibadah haji. Sehingga Abroha, ya ketika itu mereka Nasara, mereka tidak suka, mereka hasad. Kenapa orang-orang bangsa Arab mereka pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah? Kemudian Abroha ini membuat gereja yang besar di Yaman supaya bangsa Arab tidak pergi ke Mekah tapi pergi ke Yaman. Kemudian setelah itu terdengarlah dari orang Arab Badui. Kemudian orang Arab Badui ini penasaran, apakah benar ada gereja yang bagus, yang megah, yang dibangun oleh Abroha? Kemudian dia pergi ke sana. Sudah sampai di sana, dia tidak suka ini yang akan dijadikan sebagai alasan untuk memalingkan orang-orang Arab supaya tidak haji ke Mekah. Kemudian dia merusak di situ dan buang air besar di situ. Kemudian Abroha marah dan mengumpulkan pasukannya, yang terdepan adalah pasukan gajah. Kemudian direncanakan untuk berangkat ke Mekah untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Kemudian berjalanlah gajah dari Yaman perlahan-lahan sampai di dekat Ka'bah. Kemudian sampai di sana, kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy, bersama dengan orang-orang Quraisy sedang menggembala untanya. Kemudian lewatlah pasukan gajah. Kemudian unta itu lari, karena melihat gajah yang besar, unta itu lari. Kemudian Abdul Muttalib dan orang-orang Arab mereka mengejar dan mencari untanya. Kemudian ditanya, kita ini ingin menghancurkan Ka'bah, kenapa kamu lari mencari unta kalian? Kemudian mereka menjawab, kalau unta-unta ini milik kami, kami punya hak untuk menjaga unta-unta kami. Tapi kalau Ka'bah itu ada yang punya. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya Ka'bah itu akan melindungi Ka'bah. Kemudian pasukan Abroha tidak percaya. Kemudian semakin mendekat. Gajah itu ketika dipukul untuk mendekat, dia terdiam, membelok, tidak mau mendekat. Kemudian dipukul lagi, mendekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mengirimkan burung ababil, burung-burung yang kecil. Di setiap cakarnya ada kerikil-kerikil dari neraka. Kemudian dilemparkanlah kerikil-kerikil yang kecil itu, batu-batu yang kecil itu, kemudian gajah beserta pasukannya semuanya mati. Ka'asfim makul, seperti daun-daun yang dimakan ulang. Peristiwa itu terkenal dengan Hamul Fil. Hamul Fil adalah tahun gajah.
yang mana salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Makhramah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamal fil. Qais bin Makhramah ini menceritakan, aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dilahirkan pada tahun yang sama, yaitu hamal fil, tahun gajah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian diperselisihkan tentang kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kebanyakan di antara para ahli tarikh, ahli sejarah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagian yang lain mengatakan tanggal 15, ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 19, dan pendapat-pendapat yang lain. Namun yang terkenal, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Yang mana beliau memiliki nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mughar bin Nizar bin Ma'in bin Adnan. Ini adalah nasab yang disepakati oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nasab ini di dalam kitab sahihnya. Adapun sesudah Adnan, itu terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah dan ahli nasab. Tapi yang disepakati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya sampai Adnan. Kemudian ayolah ikhwah sekalian, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib adalah kakeknya, bapaknya adalah Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, di kandungan baru berusia 2 bulan ayahnya meninggal dunia. Belum pernah melihat ayahnya. Kakeknya yang bernama Abdul Muttalib adalah nama aslinya Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Bapaknya Syaibah adalah Hashim. Dan Hashim ini yang dikenal sebagai orang yang merupakan pemimpin Quraisy. Hashim ini yang pertama kali membudayakan rihlat asy-syita'i was-shayf, perjalanan pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Berdagang itu pertama kali yang membudayakan adalah Hashim, kakek kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian Hashim ini yang menikah dia dengan salah seorang wanita yang bernama Salma. Kemudian Hashim ini suatu ketika pergi berdagang, kemudian meninggal di Syam. Kemudian istrinya melahirkan Syaibah. Syaibah ini kemudian dibawa oleh saudaranya Hashim. Saudaranya Hashim bernama Muttalib. Kemudian dijemputlah Syaibah ini di kampung halaman Bani Najjar, di kampung halaman ibunya.
Kemudian ibunya pertama tidak mengizinkan, ini Syaibah biar di sini sama saya, menemani saya. Kemudian dikatakan ini Syaibah adalah ya putranya Hasyim. Hasyim adalah seorang yang terkenal. Nanti Syaibah ini akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Hasyim. Kemudian dibawalah oleh Muttalib sampai ke Mekah di Quraisy. Kemudian kemana-mana sama Muttalib. Mereka menamakan ini adalah budaknya Muttalib sehingga dinamakan Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Kemudian terkenal dengan Abdul Muttalib. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau membanggakan dirinya dengan Abdul Muttalib. Ketika perang Khandaq beliau menyebutkan anna nabiyyul kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak berdusta, aku adalah anak dari Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy. Meskipun Abdul Muttalib ya tidak masuk Islam. Tapi menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib punya kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di kalangan Quraisy. Kemudian ayol ikhwan sekalian, setelah itu Nabi SAW disusui oleh ibundanya yang bernama Aminah bintu Wahab selama beberapa hari. Ketika lahir disusui oleh ibundanya, yang mana Aminah ini nanti meninggal ketika Rasulullah SAW usianya 6 tahun. Ketika itu ibundanya sedikit keluar air susunya. Kemudian disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini budak perempuan atau bekas budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena pamannya itu ketika beliau ya hidup ada 4. Ya, ada Abbas dan Hamzah itu yang masuk Islam. Kemudian yang kafir Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Lahab ini saudara bapaknya. Ya, Abdul Muttalib itu punya anak 10. Ya, Abdullah itu ya yang terakhir. Sehingga disebut Nabi rencana mau disembelih tapi tidak jadi. Kemudian setelah itu datanglah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah membawa Muhammad yang masih kecil ke Bani Sa'ad, dibawa ke sana, kemudian disusui di sana selama kurang lebih 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu dikembalikanlah Muhammad yang masih kecil kepada ibundanya. Ya, Halimah As-Sa'diyah mengatakan falam nazal nata'arraf minallah az-ziyadah wal khair hatta madat sanatahu wa fasalatuhu. Halimah As-Sa'diyah mengatakan kita terus-menerus mendapatkan kebaikan dari Allah dan tambahan rezeki ketika menyusui Muhammad yang masih kecil, sehingga berlalulah 2 tahun. Kemudian disabit. Ya, kemudian Muhammad yang masih kecil menjadi remaja. Ya, kemudian menjadi seorang anak remaja yang kuat. Kemudian ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad, ketika di dalam susuan Halimah As-Sa'diyah terjadilah peristiwa syaqqus sadar, yang mana dada beliau dibelah. Ketika Rasulullah SAW bermain bersama dengan anak-anak kecil di Bani Sa'ad, ya di Badui ketika itu, datanglah Jibril. Bersamanya ada malaikat yang lain, satu lagi, kemudian membelah dadanya yang mulia. Sekecil dibelah dadanya.
diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Hakim di dalam Mustadrak dari Utbah bin Abdin As-Sulami, dikatakan sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa kana awwalu sya'nika ya Rasulullah?" Bagaimana awal pertumbuhanmu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjelaskan ya peristiwa-peristiwa di Bani Sa'ad. Ya kemudian sampailah pada peristiwa ya beliau menceritakan fa'akhadhani fatabahani ilal qafa fashaqqa batni thumma istakhraja qalbi fashaqqahu fa'akhraja minhu alaqataini saudawaini. Ya beliau menceritakan ada dua orang laki-laki yaitu malaikat Jibril kemudian membelah dadaku, mengeluarkan dua daging yang hitam. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi, ya dijahit, kemudian distempel dengan stempel nubuwah. Terkenal dengan khatamun nubuwah, tanda kenabian. Ya tanda kenabian yaitu di punggungnya. Rasul ada tanda kenabian yaitu ya dari kulit itu ada yang menonjol. Ya itu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ibundanya meninggal dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibundanya, ketika itu Rasulullah usianya 6 tahun, diajak oleh ibundanya Aminah untuk menjenguk saudara-saudara kakeknya Abdul Muthalib di Yathrib. Yathrib itu Madinah. Ketika pulang menuju Mekah, Aminah meninggal dunia di satu tempat namanya Abwa, Mantiqatul Abwa, yaitu antara Mekah dan Madinah. Kemudian dikuburlah di sana. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim tidak ada perselisihan bahwasanya ibundanya Aminah bintu Wahab meninggal di Abwa antara Mekah dan Madinah. Berangkat dari Mekah menuju Madinah, sudah ziarah kepada paman-pamannya, kemudian pulang. Ketika pulang itu di tengah perjalanan sakit, kemudian meninggal dunia. Beliau belum berumur 7 tahun, baru 6 tahun lebih. Dia kemudian dikafil, ditanggung pemeliharaannya oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib sampai 2 tahun. Kemudian kakeknya ini sangat mencintai cucunya, seakan-akan tidak mau berpisah dengan cucunya. Cucunya ini adalah yang paling dibanggakan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu kakeknya meninggal dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Sebelum meninggal kakeknya memberikan wasiat kepada anaknya yang bernama Abu Thalib, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga Muhammad, untuk memperhatikan Muhammad. Ya karena Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib mulai dari usia 8 tahun sampai beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul usia 40 tahun lebih. Dan ketika itu, ketika beliau berusia 12 tahun, pamannya Abu Thalib keluar berdagang menuju Syam. Kemudian diajaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang ke Syam. Kemudian ketika berangkat ke Syam, di tengah perjalanan dilihatlah oleh Bakhira, seorang pendeta yang bernama Bakhira. Kemudian Bakhira ini mengetahui sifat anak ini sebagaimana di dalam Taurat dan Injil. Sebagaimana di dalam kitab Taurat dan Injil, anak ini sudah kelihatan tanda-tanda sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Sehingga Abu Thalib, ya, ketika berjumpa dengan Bakhira, kemudian ditanya, ini anak siapa? Ini anak saya. Abu Thalib menjawab seperti itu. Kemudian Bakhira, seorang pendeta yang sudah membaca kitab Taurat dan Injil, mengatakan, anak ini tidak punya bapak. Dia harus yatim. Kemudian, ini anak siapa? Ini dijawab oleh Abu Thalib, ini anak saudara saya. Betul kalau seperti itu. Ini anak, jangan kamu bawa ke Syam. Nanti kalau di sana dilihat oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara, di sana akan dibunuh. Kembalilah kamu pulang bersama dengan anak saudaramu ini. Kemudian pulanglah Rasulullah SAW bersama dengan pamannya Abu Thalib menuju Mekah. Kemudian sampai pamannya, ya, sangat memperhatikan akan kondisi Rasulullah SAW, beliau diberikan pekerjaan untuk menggembala kambing. Sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menggembala kambing. Dan seluruh Nabi menggembala kambing. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali yang menggembala kambing. Kemudian sahabatnya bertanya, "Wahai Rasulullah, gimana dengan anda?" Rasulullah SAW beliau menjawab, "Na'am kuntu arhaha ala qararin li ahli Makkah." Iya, aku dahulu menggembala kambing, ya, diberikan upah oleh orang-orang Makkah. Jadi itu Rasulullah SAW beliau dahulu menggembala kambing. Demikian juga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam." Nabi Musa diutus sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Musa menggembala kambing. "Wa bu'itha Dawud wa huwa ra'i ghanam." Nabi Dawud diangkat sebagai Nabi ketika juga menggembala kambing. Ketika itu juga menggembala kambing. Aku juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi dan Rasul, sebelumnya aku menggembala kambing. Ini di antara hikmahnya kenapa para nabi mereka menggembala kambing sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, supaya berlatih untuk memimpin apa yang akan dikerjakan terhadap umatnya, sudah siap karena sudah terbiasa melatih, sudah terbiasa menggembala kambing.
sudah terbiasa melihat kebutuhan-kebutuhan kambing itu. Ya, ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menghabiskan waktunya selama 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau menghabiskan waktunya 13 tahun mendakwahkan Tauhid. Ya, berarti usia beliau ketika itu sampai 53 tahun. Ya, di Mekah beliau sangat mencintai Mekah. Kalau seandainya kaummu tidak mengeluarkan aku darimu wahai Mekah, aku tidak akan keluar. Dan mereka mengusir aku sehingga aku keluar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Setelah beliau berusia 63 tahun, beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah lengkap. Tidak ada yang perlu ditambah dan dikurangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad addal amanah wa balagha risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Beliau sudah menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Beliau sudah menyampaikan semuanya dan melaksanakan amanah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau meninggal dunia ya di kamar Aisyah. Dan setiap nabi yang meninggal dunia dikubur di tempat meninggalnya. Nabi tidak meninggal di masjid, sehingga tidak dikubur di masjid. Tapi ketika itu nabi di kamar istrinya, salah satu istrinya yaitu Aisyah. Kemudian meninggal di sana, dikubur di sana, dan jasad Nabi tidak dimakan tanah. Ya, sebagaimana dalam hadis innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk makan jasadnya para nabi. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikubur dan di sampingnya ada kuburan dua orang yang sangat beliau cintai. Dua orang yang sangat berjasa terhadap agama Islam, yaitu sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab Al-Harun. Kalau kita ya ziarah Masjid Nabawi, kita bisa ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sebelah ya, di sebelah samping kiri pengimaman ya atau rawdah di Masjid Nabawi. Ya, kemudian di sampingnya kubur Abu Bakar, di sampingnya ada kuburan Umar bin Khattab. Ya, dan itu pada asalnya bukan di dalam masjid. Meskipun sekarang seakan-akan di dalam masjid, tapi bukan di dalam masjid, karena sudah diberikan dinding tiga lapis, ya tiga lapis yang melindungi, ya dan membatasi jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup dan bahkan sampai beliau meninggal dunia. Ya, bahwasanya ada kisah yang menyebutkan penjagaan Allah terhadap jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil di dalam kitab Tarikh Ma'alimul Madinah dari banyak sekali ahli sejarah
yang menyebutkan ada percobaan untuk mencuri jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Nasoro, dari Eropa dan dari kaum Zanadiqah, orang-orang Zindiq, dari Ubaidiyin, Fatimiyah Ubaidiyin, mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang ahli bid'ah ketika itu yang sempat menguasai kaum muslimin. Mereka berusaha untuk memindahkan jasad Nabi Muhammad SAW dari Madinah menuju negara mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Sehingga jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap ada di Madinah. Masih tetap ada di kamar Ibunda Aisyah. Dan dinukil berita ini, kabar ini oleh Syekh Ahmad Al-Bashir di dalam kitabnya Mufidul Ibad dari As-Samhudi wa Ibnul Athir dan Ibnu Khulaqan. Yang mana peristiwa ini terjadi pada tahun 557 Hijriah. Ya, sekitar tahun 1100-an. Kalau sekarang 2000 sekian, 2024 itu terjadi 1100 sekian, berarti 1000 tahun yang silam. Yang mana diceritakan di dalam kitab tersebut, percobaan dari orang-orang Nasoro ingin memindahkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin mencuri. Diceritakan di sana ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang saleh, seorang raja yang syahid yang bernama Nuruddin Mahmud Zangki. Kerajaannya ketika itu di Mesir. Dan kebiasaan raja yang saleh ini setiap malam sholat tahajud, sholat malam. Kemudian setelah sholat malam, kemudian beliau tidur. Tidur sesudah sholat tahajud, tidur sebentar. Kemudian di dalam tidur itu beliau bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengetahui bahwasanya itu adalah Rasulullah. Kalau orang bermimpi melihat Rasulullah benar, asalkan dia sudah mengetahui ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan tidak bisa merubah bentuk menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mencintai Nabi, kita belajar sirah Nabi, barangkali ada di antara kita yang mimpi melihat Rasulullah. Sesuai dengan yang ada di dalam kitab-kitab syama'il tentang wajahnya Rasulullah, bentuk matanya Rasulullah, tingginya Rasulullah, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan, menunjuk dua orang yang dari kulit putih, kemudian mengatakan angkatni min hadaini, tolonglah aku dari dua orang ini. Dua orang berkulit putih, kulit putih, agak kekuning-kuningan kulitnya. Kalau bangsa Arab rata-rata coklat atau kuning menuju sawo matang, itu bangsa Arab. Tapi kalau ini bukan dari bangsa Arab. Kemudian terbangunlah Raja Nuruddin Mahmud Zangki, terbangun. Kemudian dia wudhu, kemudian sholat dua rakaat. Kemudian setelah sholat dua rakaat tidur lagi melihat mimpi yang sama. Kemudian dia bangun, wudhu, kemudian sholat lagi, kemudian tidur lagi melihat mimpi yang sama.
Ya, kemudian setelah 3 kali tidak bisa tidur. Kemudian ketika itu dia pergi menuju menterinya, perdana menteri yang bernama Jamaluddin Al-Musili. Kemudian menceritakan apa yang dilihat di dalam mimpinya. Kemudian perdana menteri yang mengatakan pasti terjadi sesuatu di Madinah sekarang. Ya, tolong sembunyikan kisah tersebut wahai raja. Mimpi Anda tolong disembunyikan. Kita keluar ke Madinah. Dari Mesir menuju Madinah, ya, disertai pasukannya, ya, disertai perdana menterinya dan membawa uang yang banyak. Ya, membawa uang yang banyak. Kemudian setelah itu sebelum masuk Madinah dia mandi dulu. Kemudian ketika masuk masjid dia sholat di Raudhah. Ya, Raudhah itu antara kamarnya Ibu Aisyah yang ada kuburannya dan antara mimbarnya itu adalah Raudhah. Ya, Raudhah itu taman surga. Tempat yang terbaik di Masjid Nabawi adalah Raudhah. Ya, maka dari itu kalau ke Masjid Nabawi ya dianjurkan pergi ke Raudhah. Ya, antara mimbarku dan rumahku di sana ada taman-taman surga. Sabda Rasulullah SAW. Ya, biasanya sekarang pakai antrian, pakai aplikasi. Kita mau ke Raudhah berapa orang jam berapa, nanti antri dulu. Kalau dulu enggak, kalau sekarang harus antri. Ya, antri berapa? Ya, sudah beberapa hari sebelumnya sudah ditentukan. Kemudian duduk di masjid. Kemudian bingung apa yang akan dikerjakan raja tersebut, Nuruddin Mahmud Zaki. Kemudian manusia, penduduk Madinah sudah berkumpul. Kemudian Perdana Menteri mengatakan bahwasanya raja kita sudah hadir di sini untuk menjenguk Anda semua dan membawa harta yang banyak untuk dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah semua. Ya, kemudian raja mengatakan datangkan semua penduduk Madinah, kasih dia uang, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ketika dibagi, raja itu melihat, ya, ketika dibagi melihat apakah ada laki-laki yang dilihat di dalam mimpinya. Ya, ketika dibagi, ya, semuanya enggak ada, ini bukan laki-laki yang saya lihat, dua laki-laki yang saya lihat, ya, di dalam mimpi saya. Ya, kemudian sampai habis semua. Ya, kemudian ditanyakan masih ada orang lain enggak? Enggak ada, wahai Rasul, wahai raja, enggak ada. Kemudian pikirkanlah, carilah ada yang lain. Kemudian mereka menjawab akhirnya setelah lama di sana ada 2 orang dari Maroko yang tidak mau menerima bantuan karena keduanya orang kaya. Ya, keduanya banyak bersedekah, banyak beramal kebaikan setiap harinya. Ya, ziarah makam Rasulullah, ziarah kuburan Baqi. Kemudian raja merasa ada harapan barangkali ini 2 orang dari Maroko. Ya, Maroko kulitnya putih. Kemudian setelah itu didatangkan. Ya, kemudian raja melihat ini yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sama ini. Ya, 2 orang ini. Kemudian ditanya, kamu dari mana kalian berdua? Mereka menjawab, kami dari negeri Maghrib, Maroko. Ya, kami datang pergi haji ke sini
kemudian datang mujawarah, kita ingin mendekat kepada Masjid Nabawi. Kemudian kita tinggal di sini dekat masjid. Ya, kemudian jujurlah kamu, kata raja seperti itu. Kemudian dia mengatakan, iya, saya jujur seperti itu. Kemudian ditanya, di mana rumah kalian berdua? Kemudian dikatakan, di sana rumah saya, di dekat arah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditangkap, dua orang itu ditangkap. Kemudian raja keluar menuju rumah kontrakannya itu. Ya, dia kan orang jauh, rumah yang disewa. Di sana dia mendapatkan uang yang banyak, tahu ini orang mampu. Ya, kemudian ada mushaf, ada buku-buku tentang zuhud dan lain sebagainya, kitab-kitab. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang aneh di dalam rumah itu. Ya, orang Madinah memuji itu orang baik. Ya, orang selalu sholat, ziarah baki. Setiap hari Sabtu pergi ke Kuba, sholat dua rakaat di sana. Ya, raja masih bingung. Kemudian dia keliling ke rumah itu, mengelilingi rumah. Kemudian ada tikar, ada karpet. Karpet itu diangkat sama raja. Raja terkejut sekali, ternyata di bawah karpet ada gua, digali. Ya, digali, digali menuju ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian semua orang ya terkejut, kenapa seperti ini? Ternyata orang ini adalah orang yang dusta. Dia mengatakan seorang muslim, tapi ternyata ketika ditanya pada akhirnya dia menjawab, kita berdua orang Nasrani. Ya, kita dikirim oleh orang-orang Nasoro. Ya, kita dikirim dengan pakaian seperti orang Maroko. Orang Maroko pakai ya tutup kepala. Ya, kita dikasih pakaian seperti itu. Ya, dalam rangka kita disuruh untuk mencuri jasadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian setelah itu ditangkaplah orang itu, dihukum, dipenggal kepalanya. Ya, kemudian ya raja itu ya setelah mengetahui seperti itu, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Ya, ada orang yang berusaha untuk mencuri jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu disebutkan para ahli tafsir ia terjadi pada tahun 557 Hijriah, sekitar 1100-an Masehi. Jadi ya seperti itu menunjukkan bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Ya, kita ya sebagai seorang pemuda hendaknya selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sunnahnya, dengan mengamalkan ya syariatnya, dengan menjaga syariatnya. Ya, seperti itu. Ya, kita masih muda, apalagi masih remaja, masih ya syabab. Ya, sehingga kita punya kesempatan untuk ya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang seperti itu ayat ikhwas sekalian, membela Rasulullah bukan hanya ketika merayakan ya hari kelahiran beliau. Ya, hanya dirayakan, dibacakan sejarahnya, kemudian ya meyakini Rasulullah sekarang akan hadir di sini. Ya, itu tidak dicontohkan. Ya, bahkan tidak ada perintah Rasulullah untuk merayakan hari kelahiran beliau. Ya, demikian juga para sahabat tidak merayakan, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, salafus saleh tidak merayakan hari kelahiran beliau. Ya, kalau ya merayakan hari kelahiran beliau termasuk perintah dari Rasulullah sendiri, tentunya ya Rasulullah juga melaksanakan, para sahabat juga melaksanakan,
ya, itu bukan bentuk kita mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, hendaknya kita mengikuti sunnahnya, ya, kemudian mempelajari syariatnya, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah hal sekalian. Ya, di antara kisah, ya, dari seorang raja yang bernama Nuruddin Mahmud Zanki, ya, itu yaitu pada tahun, ya, 500-an Hijriah. Jadi ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan, ya, kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita dan menjadi haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini haknya Rasul untuk, ya, kita taati, ya, kita percayai apa yang dibawakan oleh beliau. Kemudian kita jangan beribadah kecuali dengan yang disyariatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, ya, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, wa an la yuqbal Allah illa bima syara. Itu yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.